Wa khalaqa
sakin nafsin wahidah zaujaha ing bojone nafsin wahidah wa basalan nyebarno sapa Allah nyebarkan sapa Allah min huma sakin nafsin wahidah dan zaujaha dari Adam dan Hawa di jalan yang kira-kira lanang katiran kang akeh di jalan kira-kira wong lanang katiran kang akeh wong lanang kira-kira wong wadon wa taqullah Wattaqullaha alladzi yasrakabe amma yusri Allah alladzi tasaluna fatadqa taqona sapa sira kabeh iki kelawan andani dan arhaman apa takona atau dalu-daluan sira kabeh iki kelawan andani kelawan Allah arham ay wattaqul arham wetti yasira ing pira-pira sanak maksudnya wasdiyah sirahim memutus sana wasdiyah sirahim memekot sana kita tidak boleh memutus silaturahim memutus tali persaudaraan bahwa kita diputus oleh orang lain itu urusan orang lain jangan pernah membalas ya kalau kita dijelekin di LNI wong liya ojo pisan-pisan bales krono hakikate keelenan semua perbuatan apa saja ya termasuk perbuatan jelek apapun itu hakikatnya akan kembali pasti kembali kepada dirinya sendiri pelaku itu karena memutus rahim memutus silaturahim itu dosa bahkan dosa besar ancamannya sangat besar itu dan kepada Allah tidak akan masuk surga maka kalau ada orang memutus tali persaudaraan ya menurutnya bahayanya yang kembali pada dirinya sendiri kita bagaimana pak kalau diputus ya disambung kalau pak menggunakan kalau berbohong pak dan terima ya, nak sih kalau mana ya, kalau kucing kemula sarung ya itu mana. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, begitu dalam hal yang lain, ya, dirasani wong, dicelatu wong, dipisoi wong, dilono wong, gak usah balas. Biarin aja kejelekan itu dengan sendirinya akan kembali kepada yang bersangkutan. Pasti, nah, pasti. Adalah yakin, nah, yakin, hakul yakin. Sebaliknya kalau berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali kepada dirinya sendiri. Yang punya keyakinan yang kuat tentang ini, ya orang apa? Perlu latihan. Latihan, ya apa? Bila orang itu kembali. Menjoko sebenarnya. Inna Allah dunya Allah iku kana ono sapa Allah alaikum min atas rokape kroki pantat kang nawasi dat kang was podo ya ayo lagi namanu ya ayo lagi namanu jadi jangan khawatir semua perbuatan kita diawasi oleh Allah diketahui oleh Allah kita percaya yakin lo kenapa saja itu yakin Allah tahu Allah maha tahu Allah tahu Allah maha tahu sehingga kalau kita melakukan kejelekan, melakukan kejahatan, melakukan kebaik, dilingi itu pasti tersenyum, ya Allah, keruan Allah. Orang mungkin tidak lihat. Kita bisa sembunyi dari orang, bisa. Tapi apa kita bisa sembunyi dari Allah? Apa kita bisa sembunyi dari malaikatnya Allah yang menempel di bahu kanan, bahu kiri kita? Rokin, aktif. Mau sembunyi dari itu? Mau kemana, mau lari kemana? Template terus sama mereka, ditujui terus kantil nah, yang mereka pasti mencatat nama kita baik, peranaman baik maupun aman jelek rohiban, ya ya latina amanu pengakil kode iman sudah iman sama latina kita buat dia sudah kabih Allah wajah Allah kuhulah ngomong sudah kabih kuhulah sadidah ngomongkan bener di omongannya benar, berkata benar itu juga bagian dari takwa.
ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Baca dong mati. Jadi jika ketakwaan antara lain ngomongnya benar, cokoro, sebujuti, ya, kecuali guyon, guyon itu ya yang sewajarnya harus untuk 14 biasa biasa. Waktu dulu ngomong silakan kawalan yang ngomongan sadidan kan benar. Kalau kita mau mengikuti itu, kalau mau bertakwa dan mau berkata benar, yusleh. Jadi jawab dari amar. Dibaca jazm karena menjadi jawabnya amar. Itu korek. Juga termasuk dibaca jazm kalau menjadi jawab dari amar. Yusleh moko bakalin bakusi. Sopo Allah. Yusleh moko bakal islahakan bagusi ngapiki sapa Allah lakum mari sira kabeh amalakum ing kira-kira amal sira kabeh. Jadi perbuatan baik itu sampe menunjang ya. Kalau mau berkata benar, tak bohongan, suka meminta baik fakta apa adanya. Allah kan otomatis beliau ya, harus yakin kita. Ini Allah yang bersabda, Allah yang berfirman, jadi pasti benar, pasti dilaksanakan. Yuslih, maka Allah akan mengislahkan, akan memperbaiki, ngapiki sebuah Allah, tapi amal aku. Akhirnya amal orang itu, amal kita, kalau mau melakukan itu, maka akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya, karena mendapat vitamin spiritual dari Allah SWT. Wayakfir, coba fadilahnya, faedahnya itu, sudah diperbaiki jiwa kita, mental kita. Wayakfir. Ngampuni sapa Allah lakum kang sira kabeh tunduku ing kira-kira dosa sira kabeh. Jadi bukan hanya amal perbuatan jadi baik, dosa-dosanya akan luntur, akan rontok, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ala kaidah. Wa man tuta zabani wa yuti taat sapa man Allah wa Allah rasulullah Allah Fadal fahasya fawzan al-ziman. Maka teman-teman mis merkoleh mendapatkan. Maka sungguh telah mendapatkan sopoman yang taat pada Allah Rasulnya fawzan ing pendapatan, ing perolehan, ing kebahagiaan. Fawzan ing kebahagiaan al-ziman kakakku. Sungguh dia telah peroleh kebahagiaan yang aku. Amma ba'du ya. Jadi kebahagiaan ini ternyata di berkata benar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka itulah kebahagiaan agung bagi manusia. Amma ba'da juga mungkin orang kadang tak kerasa rasa ya mendapat kebahagiaan yang besar. Tak kerasa. Wah, nikmat sempat dan nikmat kober dan nikmat sehat. Allah itu nikmat yang sangat besar kata Hadis yang bisa berdoa. Amma ba'du, sakwise kabeh mau sakwise wasiat bertakwa handal basmalah berawat. Amma ba'du ing dalem ana pori dalem sakwise awal ya jam awal ke akhir. Fa innal umura mengostuhne karena mestuhnya piro-piro perkara kullaha iskapen umur iku biadil kelawan kekuasaan Allah ya kubi mutusakan sebuah Allah biha ikal umur syaha'i ma'i barang syaha'i ya syaha'i kersa sebuah Allah. Jadi nanti kita dapat apa jadi ke atas pemberian Allah wayakum umar wayakum umar yurid ya berarti mutusakan sebuah Allah biha ikal umur ma'i barang syaha'i barang yang ditekan menghendaki sebab Allah dalam akhirah orang-orang kang iso ngakhirno tidak ada yang bisa mengakhirkan lima kali berapa tempat kami di sini sebab Allah kalau Allah dahulukan tidak akan ada yang bisa mengakhirkan wala tuqaddim wala tuqaddim lima akhir tidak ada yang bisa mengundur
mengundurkan, tidak ada yang bisa mengakhirkan, tidak ada yang bisa mengundurkan. Walik dalam qaddima lan orang sing iso ngajokno akhirate mundurakan ta akhirate sing iso akhirno dimawani barang kok dalam di sini sapa Allah dalam qaddima orang sing iso di sini tidak bisa mendahulukan tidak ada yang bisa mendahulukan orang sing iso di sini dimawani barang akhirate sing akhirno sapa Allah wala jatami mujaddo sih la akhir lima akhir la akhir lima muqaddam wala muqaddim al akhir. Contoh yang paling fakta nyata dan mudah kita terna kematian. Ya, ada dalam sekolah kaibu mantunya mati disik, anaknya mati disik. Pada yang melahirkan masih sehat, masih sekitar bukan. Kepada anaknya mati tapi apakah anak kemudian matinya belakangan, bapak ibunya mati dulu, nanti anak juga akan belakang. Ya gak mesti, iya kan begitu. Tidak tahu kita ini. La muqaddima lima akhir. La muakhiru lima muqaddam ala. Kita bisa mendahulukan lima barang-barang akhir ke akhir kecuali Allah. Walaupun kami masih hayat, tidak bisa berkumpul apa al-Islami dua orang atau berkata orang loro dua orang. Walaupun dari kalian tidak bisa berpisah kedua orang itu illa jubatul kejolakan utama ni Allah waqadarun lagi mengatakan dua madar terusan gitu ya. Walau tetapi kalau tidak bisa berkumpul pada saat ini dua perkara, walau tetapi pada dua maksudnya jodoh pasang jodoh ini tidak mungkin berkumpul. Walau tetapi kan tidak mungkin berpisah. Illa bifadli, illa bifadli kecuali illa bifadli dua madar. Illa bifadli dua madar kecuali keramahan qadar dan qadar Allah. Illa bifadli dua madar kecuali qadar qadar Allah. Min Allah sami Allah qad sabab kamu isi apa qadar qadar. Sumpah dalil itu kalau khutbah di muka kali dalam sahuse menyampaikan mukun khutbah, sampai akan mukun khutbah bilwalidah alwalidah ikan tuhko alwalidah maksudnya diriwayatkan dari kanjeng Nabi. Ada asar, ada informasi yang dianggap berasal dari kanjeng Nabi atau sahabatnya. Alwalidah ikan tuhko kang datang. Yaqulul khatib yaqulu sa'bise menyampaikan khutbah tadi yaqul berkata sapa dawuh sapa khatib imam khatib bukan imam khatib yaqul berkata sapa khatib wong kang khutbah khutbah ini kamu lho yaqul berkata ya setelah menyampaikan hal di atas khutbah di atas khutbah masuk khutbah wanita khutbah yang berasal dari Nabi yang guru berkata sobal khutibu yang pidato yang khutbah tadi wa anwa inna mimma qadallahu ta'ala wa qaddarahu an khotobah bulanun ini bulan atas tiga bulan wa inna mimma lakistuna ibu sama sekbar kota kami putusi kami putusakan sebuah Allah Allah Ta'ala wa qadaran atau makan sebuah Allah inna mimma khobarnya inna isinya inna khobarnya inna dilalui melamar sebuah bulan ibu bulan ini anak
lanang fulan binta fulan fulan ing anak perempuannya fulan wa sayyid zawbi wa wali wa bakale menikahkan ing fulana sapa wali wa ini fulana au wakil wali ya atau wakile wali ini fulana alama ing atas barang sumia kapten arani opoma dinas sodapi saking mas kawin alama ing atas barang amar lama kelawan tetapi barang sama orang perintah sebuah Allah di lama bayarnya mana bikin sakit dimarufin mungkin menahan dengan ma'ruf yang baik menahan itu ya mempertahankan perkawinan dengan baik au tasrihin atau pisah no pisahkan pisahi itu pekat jadi pekat itu dengan baik dan kalau mengkuli mengkuli dengan baik au tasrihin atau pisahi pekat menalak menceraikan disaring dengan baik karena bisa seandainya harus bercerai ya dengan baik kalau kumpul ya dibawa dengan baik makanya Allah dan Rasulnya selalu memerintahkan kebaikan aku lu berkata sebaik sempolah aku lu koli koli umumani sun hadak akiki wastafirullah dan yurmahmur wa isun dan mengira sebaik sun Allah 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 di maka aku li kamu awakku aku awak isun aku nak kamu jero kafe, maju wanita yang kamu bapa ibu, insun, maju wanita kamu bapa ibu insun, kamu koru insun, wal di masanya kita kamu guru guru insun, saya ini mesti kamu piro piro, kamu kamu sekali ini piro piro Islam dan semua umat Islam yang lain. Kalau kita piro, kita harus kita jero kafe. Allah itu Allah, inna warahmatullahi Allah, huwa ya Allah iku al-afuhur rahim, al-ghafurur rahim, al-ghafurur, huwa ya Allah iku al-ghafurur datang akeh nyempurane, al-rahimu datang sayang. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bapak yang hamdik, kita lain-lain datang, atau Rabbana